dan Sananda Taman Mini Indonesia Indah. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari instansi Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi atas kunjungan dan sumbangan ikan Sungai Jambinya. Semoga dengan pertemuan ini dapat mempererat tali silaturahmi yang akan menghasilkan kerjasama dalam mengembangkan ikan hias di Indonesia. Jayalah ikan hias Indonesia. Thank you.
Suprianto. Nah, ini dari Jambi apa nih? Dari instalasi ikan hias Telaga. Instalasi ikan hias dari Jambi nih. Jadi mereka sini mau kunjungan ngelihat ikan-ikan dan tadi sudah keliling, gimana pendapat Ibu tentang ikan-ikan yang ada di dunia? Luar biasa. Kurang ya yang dari Jambinya, kurang ya? Mungkin dari Jambi perlu lebih banyak koleksinya lagi. Iya. Setuju sekali. Iya. Jadi kita juga butuh sumbangan supaya ini kan dilihat dari seluruh dunia dan Indonesia. Jadi kalau ada perwakilan itu ada rasa bangga, kan saya ini dari kampung saya. Jadi gitu, kita mengimbau kepada mereka yang ada di luar daerah, kalau mau menyumbang silakan, tapi ikan asli daerah tersebut ya, jangan ikan aligator lagi. Banyakkan. Oke, jadi terima kasih atas kunjungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga ini berkenan di hati untuk kembali lagi. Untuk gimana pendapatnya, ada kesan-pesannya gak tentang ini? Apa yang harus dinaikkan atau apa yang harus ditingkatkan dari dunia tawar juga? Jadi kalau kami melihat setelah kami berkunjung ke dunia air tawar, sepertinya kita Indonesia ini punya potensi begitu besar terhadap ikan air tawar, terutama ikan hias. Beribu-ribu jenis ikan hias dan ikan air tawar yang ada di daerah endemik, terutama mungkin sungai yang ada di Indonesia ini. Nah, kita seharusnya berbangga ikan-ikan daerah kita masuk ke dalam koleksi dunia air tawar, berada di Taman Indonesia Indah ini. Jadi kesan kami itu sungguh luar biasa. Surprise bagi kami bisa melihat, bisa datang ke sini berkunjung, walaupun mungkin bagi saya mungkin sudah untuk yang kedua kali, mungkin bagi kawan-kawan mungkin baru pertama kali. Ya, kami mungkin berharap juga ada kerjasama kita dengan Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, karena Jambi juga punya potensi besar untuk dunia ikan air tawar maupun ikan hias endemik dalam kabupaten dan kota kami dan Provinsi Jambi. Terima kasih. Soalnya ya pemirsa yang ada di rumah, kita harus juga tahu provinsi atau dari Indonesia yang pertama mengekspor ikan hias itu dari Jambi. Ya, yang pertama mengekspor ikan hias air tawar itu dari Jambi. Dan ini kan kita harus tutup. Terima kasih Bu dan Bapak untuk kedatangannya. Dan jangan lupa selalu ya mengenali, mencintai dan melestarikan biota air tawar dan serangga asli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.